Inilah Duta Budaya Indonesia di Atlanta, Georgia, Mirna Harjono, Setiani Hutami, dan Hana Raharjo. Ketiganya adalah penari Sanggar Lestari Indonesia. Sanggar tari yang sudah 12 tahun aktif memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia di negara bagian Georgia dan sekitarnya. Saya actually bukan orang yang suka atau demen nari banget, tetapi mau melestarikan budaya Indonesia. Jadi makanya itu saya join Sanggar Lestari Indonesia. Sama seperti Hana, Setiani atau Titi juga bukan penari. Hanya Mirna yang memang sejak kecil di Indonesia sudah aktif menari. Namun ketiganya tak canggung tampil menari di berbagai festival budaya Asia dan internasional demi mengembangkan misi Sanggar Lestari Indonesia. Banyak sekali orang Amerika yang nggak tahu Indonesia tuh di mana sih. Dan banyak sekali sekarang teenager-teenager yang mereka basically nggak gitu peduli ya. Jadi kita sebagai yang seniority tetap berusaha untuk melestarikan. Yeah. Dan kita berusaha untuk menurunkan tarian ini kepada generasi-generasi yang muda. Yeah. Walau diakui tak mudah untuk menjalankan misi ini. Waktu untuk latihan. Untuk semua bisa datang latihan. Kadang-kadang, wah saya nggak bisa gitu. Susah sekali untuk cari waktu dan ini hari yang semuanya bisa. Namun mereka tetap berupaya menyediakan waktu di antara kesibukan pekerjaan dan rumah tangga. Seperti tampil di hadapan para siswa kelas 7 SMP Renfro sebagai bagian dari pelajaran sosial yang diantaranya mempelajari budaya Asia Tenggara. We try, when possible, to find new ways to introduce those cultures and give the kids experiences that they might not have otherwise on their own. Dua tarian yang dibawakan, Lenggang Nyai dan Tari Belibis, mampu mengundang pertanyaan dan kekaguman dari para siswa. I think it was really, really, really cool. And I think it teaches a lot to people who need it, a lot of people who could learn from it. It's nice. I've never seen it before. It's interesting. And it's unique. Buat saya bangga sekali. Lalu kita nari di depan audiens yang bukan orang Indonesia dan rata-rata mereka sangat kagum dengan tarian kita, dengan baju kita, dengan musiknya gitu. Sebuah kebanggaan yang pantas dirasakan oleh ketiganya sebagai duta budaya Indonesia. Dari Atlanta, Georgia, Jane Tahir, Supriyono, Nia Iman Santoso, VOA.